Hello, welcome to my channel YouTube Irsyad Cake Official. Nah, di video kali ini saya bukan ingin sharing tentang kue ataupun tips dan lain sebagainya, tapi kali ini saya ingin membahas lebih tepatnya seminal proposal. Jadi seminal proposal itu apa? Seminal proposal itu adalah langkah menuju ke skripsi. Jadi sebelum adanya skripsi itu kita lalui dulu, itu namanya seminar proposal. Baru nanti sebelum sidang, bukan skripsi, sidang. Jadi dari sidang itu nanti kita lalui dulu seminar proposal, baru kemudian sidang gitu. Setelah membuat dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di video kali ini saya ingin memberitahu gimana sih cara sidang proposal online secara online. Dan ini buat kenangan-kenangan saya juga sih sebenarnya, karena kan kapan lagi kita sidang proposal di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Nah, yuk berikut apa aja yang perlu saya siapkan, jadi biar nggak tegang dan lain sebagainya. Apa aja yang perlu di-prepare nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, biar nggak ribet dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan saya juga belum mulai, nanti mulai kurang lebih 2 jam lagi. Ini saya belum ganti baju ya, kan masih pakai baju ini. Yuk kita ikutin prepare apa aja yang kita persiapkan, oke? Nah, yang perlu saya siapkan pertama-tama sih yang jelas ada ini perinan bab 1, bab 3 yang buat nanti kita bahas, atau lebih tepatnya ini lebih ke yang fullnya. Nah, yang utamanya lagi kalau di online, sekarang kita kan sebenarnya online. Nah, harus ada PPT. Sebenarnya sih nggak PPT juga, sebenarnya sih nggak online juga, tapi karena offline juga ada PPT juga. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu nih, saya siapkan dulu PPT yang nanti kita bahas. Jadi saya udah keluarin dulu dari PPT-nya, dari PPT-nya kita udah keluarkan dulu. Nah, selanjutnya ini kan kita sekarang online, saya jadi membuat menggunakan Zoom meeting. Jadi sebelumnya Zoom-nya kita buat dulu tuh. Kita jadwalkan dulu kapan sih kita mau melakukan seminar proposalnya dan lain sebagainya. Ini saya sudah jadwalkan dari kemarin, karena ini suatu hal yang penting ini, karena ini pengganti tempat secara offline. Kalau ini yang nggak ada, nggak bakal bisa kalian mulai, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oh ya nih, kalau saya biasanya bukan biasanya kalau saya ini saya tandain penanda, jadi nggak biar nggak ribet. Misalkan bab 1, nanti kalau ada yang nanya di mengenai di bab 1 kita buka, bab 2 kita buka, jadi biar lebih simpel. Atau kalau pengen lebih spesifik ditambah lagi, misalkan ditambah misalnya hipotesis atau apa yang kita mau cantum di kertas ininya. Nah, ini yang perlu saya siapkan. Nah, yang selanjutnya yang perlu saya siapkan, kacamata udah pasti penting, karena saya silinder, kalau nggak pakai kacamata nggak jelas nanti kelihatannya. Yang selanjutnya yang jelas tuh ada kertas buat catet dan pulpen. Jadi biar nggak bingung, kadang-kadang hal-hal sepele seperti ini nanti yang bikin kita gugup gitu. Nah, udah sih itu aja, pulpen, kertas, laptop, Zoom, udah tinggal mulai doang. PPT udah ready, doain semoga seminar proposalnya lancar. Udah semuanya. Nah, yang terakhir, ada tripod. Karena saya berhubung saya pengen nge-vlog juga, saya pakai tripod. Ini biar lebih terang, karena ini kamar gelap. Kalau ini dibuka hordengnya, ini lampu satu lagi. Ini kalau buat di sampingnya. Jatuh kan. Kalau koko ini. Terus ribet, atau udah biarkanlah. Jadi pada puyeng. Nah, tadi saya sudah prepare apa aja saya siapkan untuk mengikuti seminar proposal online. Dan sekarang saya mau ganti baju dulu. Nah, sekarang sudah rapi, tandanya seminar proposal saya segera dimulai. Doain semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Udah mulai deg-degan. Ini dikit lagi udah mau mulai. Tepatnya 10 menit lagi. Udah pada mulai join-join, udah mulai merinding ini. Doain ya biar lancar, pokoknya banyak-banyak doain biar lancar. Ini pengalaman pertama kali seminar di tengah-tengah COVID-19. Udah mulai panik. Paniknya kenapa? Paniknya takutnya slide-nya nggak keluar. Akhirnya alhamdulillah keluar.
Mumpung belum ada orang, kita coba dulu start video. Kita pasin dulu mukanya, takutnya udah pas apa belum. Yang penting mah mukanya dulu. Pasti layar apa enggak. Oke, udah pas. Penting udah pas dulu mukanya. Ini mah belakangan. Pasin dulu udah sesuai kan ya. Udah oke. Sip. Udah siap dimulai. Ya ternyata dosen pembimbing saya udah muncul guys. Bapak Nasrullah, Hayanda Nasrullah. Udah cukup-cukup nyampe-nyampe lagi. Udah fokus, sempro, fokus. Fokus, lanjut nanti.